Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kembali lagi sama aku Farda FR. Dan di video kali ini aku mau make upin teman aku, dan ini dia beforenya. Jadi teman aku itu memiliki mata sipit, jadi aku pengen bikin dia tuh matanya kelihatan lebar. Terus aku mau bikin makeup yang nggak natural gitu guys, tapi nggak tahu makeup apa. Ketemu nanti belakangan temanya makeup apa. Tapi ya semoga kalian suka, dan buat kalian yang punya mata sipit, video ini bisa jadi referensi kalian. Oke, buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Yang pertama aku menggunakan skin primer dari Insta Perfect by Wardah. Aku aplikasikan pada muka yang memiliki pori-pori yang besar aja. Kemudian aku tap-tap aja pakai tangan. Lanjut, aku menggunakan Viva Eyebrow Pencil. Aku bingkai dulu alisnya, karena alisnya ini nggak ada, jadi gampang banget. Terus aku isi gitu. Kemudian aku sisir pakai spoolie biar kelihatan lebih soft gitu guys. Oke, next, sekarang aku mau konsil alis dia pakai Concealing Base by Fixie. Jadi ini tuh bagus banget buat ngerapihin alis atau nutupin bulu-bulu halus gitu. Nah, kalau udah selesai, aku menggunakan Maybelline Fit Me Foundation sebagai base makeup dia. Dan aku blend pakai Beauty Blender. Dan di sini tuh warna foundationnya emang lebih terang dari muka dia, karena memang aku pengennya bikin makeup yang glam gitu, lebih tebal. Dan aku minta maaf sebelumnya karena lightingnya memang benar-benar buruk banget, karena aku take videonya itu di luar guys. Oke, lanjut, aku conceal dia pakai concealing base tadi karena memang bagus banget dia menutupin bawah mata dan bekas jerawat gitu. Nah, lanjut aku blend pakai Beauty Blender. Next aku baking pakai loose powdernya Madame Michi. Nah, aku aplikasikan di bawah mata dia untuk ngeset makeupnya gitu. Terus di bagian eyelid aku tempelin gitu guys, biar matanya itu kelihatan lebih lebar. Karena di sini tujuan aku makeupin dia tuh mau bikin matanya dia tuh lebar kayak gitu, dan aku mau mencoba, dan ini baru pertama kali guys. Lanjut aku hapus bagiannya pakai brush. Next aku udah kasih dia cream foundation dari LP Pro di bagian kelopak matanya biar eyelidnya tuh nggak kelihatan gitu. Next aku menggunakan Madame Michi eyeshadow, dan aku aplikasikan warna orange ini tuh sebagai dasar aja atau sebagai transisi. Kemudian aku aplikasikan di seluruh kelopak mata dia guys. Lanjut aku menggunakan warna yang lebih gelap lagi, yaitu warna merah agak kecoklatan gitu, dan aku aplikasikan di eyelid dia. Kemudian aku blend pakai brush. Lanjut, jadi tipsnya buat kalian yang punya mata sipit nih, kalau menurut aku menggunakan eyeshadow yang lebih gelap lagi di bagian mata gitu, dan pengaplikasian eyeshadownya tuh agak lebih dilebarin gitu loh guys. Lanjut aku menggunakan concealing base tadi sebagai base, atau aku menggunakan cut crease gitu. Jadi ya aku bikin cut crease, kemudian aku timpa lagi dengan eyeshadow yang glitter gitu guys. Terus aku blend lagi pakai brush. Next aku sedikit contour gitu hidungnya menggunakan eyeshadow guys, bukan menggunakan cream contour ya. Lanjut di bagian bawah mata aku menggunakan warna yang lebih gelap, yaitu warna coklat. Kemudian aku timpa lagi warna hitam, jadi efeknya tuh bikin mata dia lebih lebar lagi. Nah di bagian inner corner ke
tengah aku menggunakan highlighter dan aku aplikasikan YOU Makeup sebagai eyeshadow yang Flush Blast. Itu cantik banget guys eyeshadownya. Next aku menggunakan YOU Makeup Glam Highlighter dan ini tuh kecintaan aku banget dan bikin glowing gitu loh. Dan yang terakhir aku aplikasikan Wardah dan di sini aku ombre lips dia. Jadi aku menggunakan Wardah yang nomor 02 dan aku ombre pakai Wardah yang nomor 17 warnanya merah gitu. Dan aku juga mix lagi dengan warnanya atau lip creamnya Mada Miji yang warnanya merah-merah. Dan udah selesai deh. Dan untuk sentuhan terakhir aku aplikasikan Wardah lip gloss gitu. Dan udah selesai. Yay. Dan makeup ini bisa dijadikan sebagai makeup wedding atau akad, atau bisa makeup engagement, atau mungkin kalian mau makeup yang glam gitu. Pokoknya ini tuh gak bisa dibawa jalan-jalan juga. Dan semoga kalian suka. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, and share. See you in my next video. Bye. Ambu ya. Iya, padahal. Kemarin.